Saya mau unboxing sepatu hasil thrifting di Malaysia, di Jamie Bundel. Tadi di apa, Subang Bestari Sealam. Dia ada jambang juga, tapi tadi kita ke sana yang Subang Bestari. Oke, kita langsung bongkar ya. Ini ada 15 piece atau 15 pasang Converse campur Vans. Ini ada Velcro Converse yang model Ripet. Ada resletingnya ini di model macam flanel. Ini ada 5 pasang. Oke, yang ini yang resek kedua. Sebentar. Ambil pisau dulu. Kloter kedua ini isinya ada. Ada kantongnya, ini model denim ya, bahannya denim atau jeans. Ini semua hasil sortingan kita, dijamin original. Tengok ini, ada resleting Converse high ya. Ini yang high semua. Ini juga ada resleting warnanya mantul. Nah, ini yang langka, ini made in Indonesia. Ini dari ini artikel lama keluaran 2009 bulan 9. Ini tadi saya tanya di grup Converse Indonesia, original juga, dari produksi dari KMK Global Sport. Ini dari mana ya? Oh, ini made in China. Mantul. Besok tungguin ya, kalau saya sudah balik ke kampung, saya akan jual di Instagram saya. Nanti aku cantumin Instagram saya. Selamat pagi, bye. Oke, ini yang ketiga ya teman-teman. Ini ada fans juga. Ini yang super unik. Ini juga original. Saya sudah cek sendiri ya. Jahitan, dari tag-nya, dari semuanya, insya Allah original. Oke, dan ini yang, nah ini punya kameramen, ini punya Galang, Converse Century, ada angka 08. Kita cek made in mana ya. Kodenya 7B, made in China. Tahunnya 08 bulan 5. Oh, langka ini. Apa? Lawas ini. Rare ini. Lama. Tapi kondisinya masih oke. Lepas itu ada ini. Banyak yang ini. Yang banyak model ini. Yang ada apa? Resleting di sini. Ini juga ada old school ya. Fans old school dari Tateko, made in China. Size berapa?
Euro 42 tak ada ses UK ya. 26 senti poin 5. Oke, nanti kalau mau cari-cari sepatu ini besok saya upload di Instagram saya, nanti ada di deskripsi dan di dalam video. Ini yang terakhir, garis biru, tapak masih oke. Kasih sorot semua, ada semua berapa ini? Tadi ada 15 pair atau 15 pasang ya. Ini tadi dari ukuran 6.5, 7.5, 8.5, 8 UK ada. Ini yang paling aku suka. Ini motif macan ya, tiger, harimau di talinya. Logonya pun masih lama. Ini pun jenisnya ada ini ya, jahitan di belakang ini. Ini emang modelnya kayak gini. Ini made in Indonesia nih. Artikel lama dari Converse. Dilihatin situ satu. Oh, ini ada satu lagi Nepal baru balik dari mana? Disorot Nepal. Enggak mau. Di Subang, di cabangnya. Di Jamie Bandel tapi di cabangnya. Oh, ini nang Indonesia ditul 400.000 lumbang. 400.000. Kalau harga belinya jangan kita sebutin ya, nanti orang-orang pada tahu harga modalnya. Cuma 30.000. Cancuk. Astagfirullah. Bukan, harganya mahal. Betul, ini 100.000 lebih, 200.000 lebih modalnya aja satu pasang. Berarti satu ini 8 sekitar 80-an kalau 90-an. Apa 80-an apa? 80 ringgit. Kurang, kurang. 60. jangan disebutin lah, Bambang. Oke, kita coba satu ya. Mana ya? Ini seiki dae galang. Iki lho dae galang. Iki dae galang. Sisan tuku men oleh murah ya, Bang. Nek tuku siji larang. Oke, kita coba yang velcro ini yang pakai strap. Kalau orang kita nyebutnya strap, tapi ini namanya velcro. Ini size berapa dari? Oh, ini. Wow, besar. 9.5. Terlalu besar. Tapi oke lah, dipakai kayak anak sekolah. Cilik ini. Golek sing ukuran ulah. Dibuka kabel lah, Cuk. Dikendhoke kabel kali ini. Pancen ngono. Kalau tes, mana? Enggak lah. Mantap, Bos. Ini warna juga masih cantik ya. Warna masih oke. Kita coba yang lain. Di paten sih, Bang. Terus sih men ono